Oh, semangat dorong. Bu, ini pas olahraga dan yang lain. Iya. Senam olahraga hari ini. Oh, senam. Iya. Ini kelas berapa aja? Ini kelas yang kelas 1 saja yang tidak. Oh. SD apa ini? SD SDN Perak Utara. Perak Utara. Oh. Kebanyakan rumahnya di mana? Sana, sana. Sini sama Kalimas, Bapak. Oh, Kalimas ya. Sama Kalimas. Oh. Monggo. Bapak, saya aturi. Ya, ini. Oh, iya. Woi, ini barusan diperbaiki tadi. Ini kebetulan ada rehab dari Satgas untuk pembenahan dinding kelas. Oh, dinding. Ya. Terus ini, yang plafonnya? Ini kan nanti Oktober, Bapak. Pengajarannya. Bukan. Yang patah ini bubung. Bubungnya. Oh, berarti kuda-kudanya patah. Iya, patah. Oh, gitu ya. Bukan plafonnya ini enggak ya, kuda-kudanya yang patah ya. Yang patah itu. Oh. Sudah proses kok, tapi ya kemarin saya saat koordinasi dengan dinas itu nanti tunggu Oktober ada dak masuk. Oh gitu, ya wes terbaik. Cuma kan harapan kami Anda, ini kan terkait dari dua lembaga di merger. Kan dulu ada dua lembaga. Iya. Di merger kan harapannya. Ini kewenangannya dinas pendidikan sekarang. Siap. Untuk pembangunan, renovasi, atau mungkin perbaikan-perbaikan lainnya, ya. Jadi Oktober nanti ya ini? Insya Allah, Oktober. Infonya begitu saat kami desak untuk saya sampaikan, karena memang proposal sudah masuk mulai sebelum saya PLT di sini. Saya PLT bulan Juni ya. Jadi nanti Dinas Pendidikan tolong ini SDN Perak Utara 3 ada kuda-kuda yang mau ambruk, segera diperbaiki. Daripada nanti kena muridnya atau mungkin ya membahayakan bagi yang penghuni kelas ini. Ya, Dinas Pendidikan. Siap. Lah tak pikir plap kuda-kudanya di atas ini yang ambruk ya berarti ya. Berapa kelas ya? Kelasnya juga? Ini ada dua ruangan. Oh, dua ruangan. Ada dua ruangan ya. Oke. Okay. Iya, makanya. Udah nanti biarkan. Oh, ini ya. Berani lama-lama di sini. Oh, cok. Loh, lah ambrukan yo itu. Sudah dijangkit. Oh, iya itu. Iya. Ngelihat ini. Nah, oke. Okay. Mungkin bisa di cipta karya, Bapak. Hah? Sudah dari kajian cipta karya. Iya. Iya, yang buka plafon ini cipta karya ini. Ya memang sudah enggak layak karena kuda-kuda yang di atas sudah patah itu. Tinggal ambruke tok ya. Ya nanti segera biar diperbaiki lah, ya.